Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku jamin makan siang begitu istimewa. Adanya tumisan sayur kangkung kecap kuah yang enak, justru memancing selera makan kita. Yuk kita buat sama-sama. Satu ikat sayur kangkung yang sudah aku cuci bersih dengan air mengalir. Cara membuatnya terlebih dahulu, sayur kangkungnya aku rebus di air mendidih. Jangan keliru ya teman-teman, cara ini agar sayur kangkungnya mudah layu saat ditumis dengan bumbu yang sudah dirajang kasar. Jadi, merebus sayur kangkungnya jangan terlalu lama-lama, cukup 1 menitan saja agar tidak terlalu lembek sayur kangkungnya. Dan hasilnya memuaskan, mampu memancing selera makan kita jadi lahap. Oke teman-teman, setelah 1 menitan dan sayur kangkungnya sudah layu, lalu ku angkat dan ku tiriskan dulu airnya. Selanjutnya aku akan menumis sayur kangkungnya. Terlebih dahulu ku panaskan minyak gorengnya untuk menumis semua bahan-bahannya. Ku masukkan bawang merah dan bawang putih, dan kutambahkan pula cabai merah keriting dan juga cabai rawitnya. Kumasukkan laos yang sudah kugeprek, dan jangan lupa kasih 1 lembar daun salam. Kemudian kuaduk merata dulu ya teman-teman, sampai mengeluarkan bau harum dan semua bahannya layu semua. Kemudian ku masukkan sayur kangkungnya ke dalam tumisan bumbunya tadi dan aduk merata sebentar. Jangan lupa masukkan kecap manis beserta garam, gula pasir, dan kaldu ayam Royco secukupnya aja. Masak tumis sebentar selama kurang lebih 10 menitan aja. Jangan lebih dari 10 menit karena akan lembek sayur kangkungnya. Agar menjadi sayur kangkungnya menjadi tetap hijau, segar, dan sayur kangkungnya tidak hitam. Oke teman-teman, alhamdulillah tumis sayur kangkung pagi ini sudah matang dan siap disajikan dengan nasi yang hangat-hangat di meja makan keluarga. Kalau kalian suka video ini, segera di like, komen di bawah video, dan subscribe. Aku akan kembali lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Thank you so much for watching.